What's up my friends, welcome back again with me ke bulan bareng Crypto and Fetch A update review in 2023 in January. Check this out. Sebelumnya kita sudah membuat price prediction bahwa si Fed ini sendiri bakalan memiliki potensial untuk hit target di angka 0,2 dolaran, dan untuk targetnya sekarang bersyukur untuk teman-teman semua yang udah nonton pasti sudah mengalami yang namanya profit. Ane saranin buat teman-teman semua yang sudah merasa cukup, lakukanlah aksi take profit karena kita sudah cukup lumayan memperoleh hasil daripada si Fed semenjak dia break di new area strong support barunya yang ada di 0,05 dolar. Total Fed sudah mengalami kenaikan sampai 3 kali kenaikan. Ini merupakan angka yang cukup besar harusnya sih untuk entry baru daripada si Fed ini sendiri ada di angka sekitaran 0,13 sampai 0,09 sampai ke 0,13-an untuk new entry daripada si Fed ini sendiri apabila mengalami koreksi kembali di tengah bearish market crypto. Ini merupakan menjadi salah satu best entry yang cukup bagus untuk kembali profit di Fed kali ini, yang harusnya sih sekarang benar-benar sudah confirm berada di jalur bullish ya guys ya. Dan untuk kenaikan selanjutnya daripada si Fed untuk potensial long termnya harusnya sih kita bisa menyimpan untuk si Fed ini sendiri long termnya di angka $0.5, harusnya bisa hit target di 2023 yang sedang berjalan ini. Segitu saja update terbaru daripada si Fetch AI kali ini. Untuk long termnya di tahun 2023 bakalan hit di $0.5. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching, salam Fetcoin to the moon.